Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Farnika Cafe Channel Channelnya orang menjari <laughs> Guys, kali ini aku mau bikin konten terbaru lagi ya Terutama seputar dunia kucing Yeay bagi kalian pecinta kucing atau cat lover, tidak hanya cat lover di Indonesia maupun nih cat lover seluruh dunia, wajib banget nih itu selalu menonton video-video kucing terbaru aku yang insya Allah akan upload atau kata yang setiap harinya di channel kucing aku pada ya channel pastikan kalian semua nonton ya karena rugi banget deh kalau kalian tidak menonton kenapa karena banyak banget informasi penting informasi menarik seputar dunia kucing yang sayang banget kalau kalian lewatkan gitu saja ya. ini menambah pengetahuan kalian dan wawasan kalian seputar dunia kucing loh. Apalagi nih kalau kalian di rumah banyak banget melihara kucing ya seperti aku Kurang lebih 8 ekor kucing guys <guluh> Karena memang yang lalu ya Mami Putih telah melahirkan dua ekor kitten-kitten yang sangat lucu Unik, menggemaskan, pokoknya beda dari kucing lainnya seluruh dunia Cuma kucing paling apa saja maksudnya guys <guluh> Dan bagi kalian yang penasaran terkait proses kelahiran dua ekor kitten tersebut ya Langsung saja deh kalian menonton channel aku paling gak channel Untuk menonton video kucing aku selengkapnya oke okay? Dan bagi kalian punya keluhan terkait kucing peliharaan kalian. Misalkan kucing kalian sakit-sakitan, hamil, kawin, melahirkan, mati, melas makan, suka tidur-tiduran dan lain sebagainya. Kalian takut, kalian khawatir, kalian bisa. Jangan takut khawatir kalian bisa ya guys. Kenapa? Karena aku punya solusinya. Solusi untuk mengatasi kucing bermasalah, solusi untuk mengobati kucing bermasalah dan solusi untuk menangani kucing bermasalah guys ya. Makanya kalian jangan ragu-ragu, jangan sok-sokan malu, khawatir, gelisah, takut ya. Langsung saja deh kalian meluncur channel aku pada GP Channel untuk menonton video kucing aku ya, lengkap detail sempurna menurut aku ya. Apapun yang kalian butuhkan terkait kucing ada di sana guys ya. Karena video tersebut ya sengaja aku bikin buat kalian semua pecinta kucing di seluruh dunia, oke? kalian boleh saja ya, nonton video kucing aku sepuas-puasnya di kos-kosan bagi kalian mahasiswa. Boleh juga bersama keluarga, teman, sahabat, tetangga, pacar, malah halus juga boleh guys <laughs> Malah aku senang video ditonton oleh banyak orang, oke? Okay? Dan bagi kalian yang belum subscribe, ya please subscribe, comment, like, and share ya guys, please please mengenai Karena satu subscribe dari kalian sangat membantu banget untuk perkembangan dan kemajuan channel kocak aku Agar channel kocak aku ini semakin harinya semakin sukses, viral terkenal tidak hanya di Indonesia maupun di seluruh dunia semua itu berkat bantuan kalian ya Berkat bantuan kalian Yang sudah subscribe Buruan tonton videonya karena sudah terlalu Dan yang belum subscribe Buruan subscribe karena aku tunggu kebaikan kalian Aku tunggu kebaikan kalian Oke terima kasih Guys Kali ini aku ingin menyampaikan informasi penting banget nih buat kalian ya Nih kalian memiliki kucing kan Lalu kalian pernah nih melihat kucing kalian Kucing telinganya itu suka bergerak-gerak sendiri gitu Lalu kalian bertanya-tanya ah, Apa sih ya? Kenapa sih ya? telinga kucing itu suka bergerak-gerak. Nah, simak video ini sampai selesai dan jangan di-skip ya, oke? Okay? Nah, kucing itu menyampaikan suasana hati dan keinginan melalui gerakan-gerakan tubuhnya. Sayangnya nih ya, guys ya. Tidak semua manusia, termasuk orang yang memelihara kucing, bisa memahami bahasa nonverbal kucing kalian tersebut ya. Nah, salah satu cara kucing untuk mengungkapkan emosi dan perasaannya adalah melalui gerakan telinga-telinga kucing tersebut. Nah, banyak dari kita yang mungkin tidak menyadari detail kecil ini ya. Padahal tanda sederhana dari gerakan telinga kucing tersebut ya. Ternyata mengungkapkan emosi mulai dari keinginan tahunan kucing tersebut ya. Dan mungkin rasa ketakutan yang dialami oleh kucing kalian tersebut. Berikut ini ya, empat arti gerakan telinga kucing yang perlu kalian pahami sebagai pemilik kucing, ya. Seperti yang dilansir dari situs Disproches Pet, ya. Oke, yang pertama itu adalah ingin tahu. Ya. Jawabannya begini ya. Telinga yang menghadap ke depan menunjukkan ketertarikan kucing loh, guys. Gerakan ini juga berfungsi untuk mengarahkan corong pina atau penutup telinga luar ke sumber suara yang menarik perhatian kucing kalian. Atau si kucing sedang mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang situasi tersebut. Nah, kalian sebagai pemilik kucing mungkin memperhatikan bahwa selama tidur siang meskipun ya, telinga kucing tersebut akan mengarah pada sumber suara meskipun itu hanyalah suara yang sangat lembut Maupun juga suara yang keras, loh, guys. Oke, okay? yang kedua, ya, kucing kalian mungkin gelisah, ya. Nah, ini ketika kucing kalian merasa terancam atau tidak nyaman, maka telinga kucing kalian akan menghadap ke samping. Nah, itu artinya kuping kucing kalian akan terlihat seperti sayap pesawat yang menonjol dari setiap sisi kepala kucing-kucing kalian. Nah, cara ini ya dapat membantu si kucing untuk menahan suara-suara yang mengganggu. Ya, nah, telinga yang menghadap ke samping, ya, pada kucing kalian. Nah, itu juga, ya, guys, merupakan tanda perlindungan untuk kucing kalian. Nah, ketika melihat kucing kalian dengan gerakan telinga-telinga menghadap samping ya. Nah, pertimbangkan itu sebagai peringatan untuk mundur dan menghentikan apapun aksi yang mungkin membuat kucing kalian merasa terancam, oke? Okay? Yang ketiga, ya, mungkin kucing kalian merasa terganggu ya. Nah, telinga yang suka bergerak-gerak yang menunjukkan adanya peringatan, rasa terganggu pada kucing-kucing kalian ya. Nah, sementara ya telinga yang menghadap ke samping itu bergetar-getar dengan sangat cepat adalah reaksi terhadap stimulasi yang tinggi yang dialami oleh kucing kalian. Nah, jika anjing atau kucing-kucing kalian yang memicu stimulasi tersebut tidak pergi maka nah, nih kucing kalian tersebut mungkin saja akan bereaksi mengancam atau menyerang kepada siapapun yang berusaha untuk ya mengganggu atau mengancam keberadaan kucing kalian tersebut, oke? Okay? Yang terakhir ya guys. Nah mungkin saja kucing kalian ini merasa ketakutan yang luar biasa yang dialami oleh kucing kalian ya guys. Penjelasannya begini ya. Nah kucing kalian yang ketakutan atau marah ya akan mendekatkan telinganya ke arah kepala. Nah cara ini dilakukan untuk membuat telinga kucing berada di luar jangkauan cakar dan gigi sebagai persiapan untuk bertarung atau lari-lari melompat manjat dan lain sebagainya. Makan <tuh> ya. Kucing kalian akan menyerang jika sumber yang dianggapnya mengancam mengabaikan tanda-tanda peringatan yang sudah dikasih oleh kucing kalian. Meski ya kerap terabaikan, maka kalian sebagai pemilik kucing harus mengingat bahwa telinga kucing yang bergerak-gerak adalah ya barometer yang bisa membantu kita sebagai pemilik kucing untuk mengantisipasi dan menghindari potensi masalah yang dialami oleh kucing kita tersebut. Oke, okay? nah guys bagaimana informasi yang aku sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa please subscribe, comment, like, and share ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.